daripada nganggur terus ngeslot yo kan, mending tak ngerumat anak, lebih berfaedah yo kan. Lagian ini juga kewajiban. Jadi ini anak waktunya mandi, diangkat dulu, semoga nggak nangis. Tapi biasanya nangis kalau pas enak-enak tidur dibangunkan, dipreteli dulu bajunya yo kan, mosok mandi pakai baju kan yo aneh. Dan memandikan bayi itu sebetulnya tidak lama, lebih lama memandikan anaknya Kudanil kayake. Setelah mandi ya wis, persiapan ganti baju. Dan ini baju baru aja dibelikan ibu E. Setelah selesai ya wis, waktunya nyusu. Setelah itu melanjutkan tugas selanjutnya, yaitu meredali kumbahan yang sudah kering. Jadi ini pakaian yang sudah dijemur kemarin, sudah kering semua, dipilah. Dan jemurannya karena punya satu ya wis, ini mau dipakai buat cucian yang mau dijemur hari ini. Yo nanti le ada rezeki beli lagi lah, biar gak gantian. Untuk selanjutnya lanjut persiapan mencuci pakaian Alex. Jadi sebelum dicuci, ini tak pastikan dulu, ini pakaian ibu E dan pakaianku sudah tinggal masukkan mesin pengering. Untuk pakaian Alex ini baru aja dicuci, jadi yo dikom dulu, terus dibilas sambil nunggu ini tak masukkan mesin pengering. Nah setelah itu baru tak lanjut mencuci pakaian anak, karena pakaian anak harus dicuci di tempat yang sendiri, gak tak campur dengan pakaian yang dewasa. Lanjut dijemur, alhamdulillah hari ini agak cerah, jadi kayak cucian jemuran hari ini bakal kering semua. Tidak lupa makan biar tidak meninggal. Yoga sila meninggal semaput disik biasanya stabil. Alhamdulillah selesai semua. Habis ini mandi terus berangkat golek uang.